Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang hobi terbaru saya, iaitu mining. Saya ada beberapa PC yang dihaskan untuk mining. Jadi mari start tengok. Jadi kat bawah ni ada satu laptop. Laptop ni saya off kesan sekejap. Ni pun boleh mining. Sekejap. Yang ni spek dia adalah, ni MSI lama saya ni, menggunakan GPU GTX 1050. Boleh dapat 12 hingga 14 MH kalau mining dekat unminable.com. Ni kucing-kucing saya ni, saya tak payah layan diorang ni. Okey, yang ni adalah menggunakan kad 1080 Ti, agak panas kad ni. Time dia lebih kurang 70 darjah Celsius ke atas ni, dan saya tak ada bantuan kipas, guna kipas ceiling je. Ni asalnya PC gaming saya ni, saya buat jadi mining. Ini 1080 Ti dan ini 2070 RX. Yang bising tu adalah saya punya kipas CPU sebenarnya. Jadi saya running kat bawah ni PC lama saya juga, 980 GTX. Mungkin boleh ikut mining Raven Coin ke, tapi tengok dulu lah. So kat sini saya punya switcher kat sini, tengok dia punya proses. Ini simulator saya. Simulator ni dah lama dah tak berjalan dah, sebab saya sibuk mining layan benda ni. So ini saya mine dekat pool Binance. Tiga-tiga ni, satu ada tinggi satu lagi kat atas, saya tunjuk kejap lagi. So ni main dekat pool Binance. So sebelum ni saya ada main juga dekat unminable.com, dapatlah 35 ke pun Dogecoin sehari. Saya prefer main kat sini sebab Ethereum tengah mahal. Untuk sambung pula balik kat atas. Okay, ini PC kerja saya lah. Di mana saya buat kerja semuanya kat sini. So yang ni menggunakan, ini pun mining juga. Walaupun PC kerja, dia tetap mining juga. Ini menggunakan PC bawah saya ni. Ini 1080 GTX dari Zotac. Masa pas untuk bagi dia sejuk lah kan. Yang ni setting saya untuk ketiga-tiga kad saya biasanya limit power 75%. Core clock saya tambah 100 dan memory clock tambah 150. So yang ni, kita tengok dekat kat sini. Ni dia pendapatan saya. So ada daily hash rate berapa. Saya buat main ni dekat Binance. Tengok dekat workers. So sekarang dekat saya, daily hash rate saya ketiga-tiga kat 104. Tiga kat tengah running. Jadi yang apa ni, yang atas ni apa ni, 47 ni, saya rasa yang ni saya punya 2070S, yang ni 1080 Ti. Alamak, kira macam mana ni. Okey, yang ni 1080 dan ni 1080 Ti, tak beza pun sebenarnya. Yang ni Ti saya, yang ni 1080. Kadang-kadang dia berubah-ubah ya, pagi juga kadang-kadang. Tapi itu je lah saya punya perceritaan tentang apa ni, tentang mining. Dia sambung pula balik.